دَهِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قد رضي الله عن المؤمنين إن إل يبايعونك تحت الشجرة إن إل يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكين فأن Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Masya Allah Muhammad Yusuf Masya Allah terima kasih Dan baik Jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua Ini harus disimak baik-baik ya karena ini akan menjadi pegangan kita seumur hidup ya. Kita akan membahas tentang resep sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz Azhari Nasution. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama bis sihhati wal afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, e, tema kita menarik banget. Ini bicara tentang kesehatan, satu topik yang lagi hangat dan relate sama apa yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, yang, e, mari kita garis bawahi bersama-sama bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang. Sumul komprehensif, tidak hanya figur yang bisa kita contoh dalam agama, tapi dalam setiap spektrum kehidupan kita. Termasuk, kalau kita mencontoh figur mana yang tepat untuk kita contoh dalam hidup sehat, itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Jadi, nabi adalah makhluk Allah yang sangat sehat, tidak hanya sehat, tapi afiat. Apa beda sehat sama afiat? Kalau sehat, itu berfungsinya organ. Mata bisa melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan meraba, lidah mengecap. Itu sehat, tapi afiat tidak hanya berfungsi, tetapi difungsikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi, kita punya mata sehat hari ini, pemirsa. Tapi, apakah mata kita afiat? Lihat tolak ukurnya. Apakah mata ini diperuntukkan untuk melihat hal yang baik-baik? Kalau dia diperuntukkan untuk melihat hal yang baik-baik maka dia tidak hanya sehat tapi juga afiat. Ada seorang anak hafiz Quran 30 juz tunanetra. Ditanya di wawancara, "Wahai ananda yang hafiz Quran, mau tidak Allah ganti hafalan kamu yang 30 juz itu dengan mata yang sehat? Mata kamu yang tunanetra ini diganti dengan mata yang sehat. Kamu bisa melihat warna apapun yang selama ini kamu tidak bisa bedakan mana hitam, mana putih, mana kuning, mana hijau?" Matamu diganti dengan mata yang sehat tapi hafalan Quranmu hilang. Anak ini kemudian menjawab, aku lebih mau punya mata yang tidak bisa melihat. Tapi Allah menitipkan hafalan Quran di, di otakku. Apa yang pengen kita ambil kesimpulan, boleh jadi anak tadi matanya tidak lebih sehat dari kita. Karena terlahir dalam keadaan tunanetra itu tetapi anak itu, masya Allah, boleh jadi lebih afiat matanya daripada mata kita yang boleh jadi bangun tidur, ya, bukan melihat hal-hal yang bisa mendatangkan pahala, tapi melihat hal-hal yang boleh jadi itu di luar dari uh, apa yang diinginkan oleh agama. Uh, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, cahaya hati ainius yang dimuliakan Allah. Nah, sehat itu spektrumnya banyak. Dulu ada satu ada gium yang terkenal bahwa jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang kuat. Nah, ternyata ada gium ini paradoks ya. Ternyata banyak orang yang tubuhnya kuat ya, six pack ya, ngejimnya jago, tapi tidak semua orang yang tubuhnya kuat dan kekar itu punya mental yang sehat. Banyak juga mentalnya nggak sehat gitu loh. Ternyata ada gium ini paradoks realitanya. Nah, makanya WHO itu kemudian uh, memberi standar sehat. Itu tidak hanya fisik, ya. Ada sehat secara jasmani, fisik, bugar, tapi ada sehat secara uh, psikologis, batiniah, ada sehat secara mental, ada sehat secara spiritual, dan ada sehat secara sosial. Nah, nabi ini insan kamil, manusia yang paripurna, tidak hanya sehat fisiknya. Tapi sehat spiritualnya Insan Kamil sehat secara sosial. Nabi menyuruh kita silaturahim, silaturahim itu sehat secara sosial, bisa memperpanjang umur dan lain-lain. Jadi sehat itu luas sekali. Tapi oke okay lah, kalau kita coba mau bicara bagaimana sehat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang bisa kita contoh. Satu perhatikan pola makan kita. Al-Qur'an sebenarnya sudah memberikan uh, satu statement. rajim. Falyan zuril insanu ila ta'ami. Falyan zuril insanu ila ta'ami. Perhatikan wahai manusia. Apa yang kamu makan. Jadi kita disuruh tuh. Disuruh ngecek yang kita makan ini apa. Berasal dari mana. Halal atau tidak. Zatnya ini baik atau tidak buat kita boleh jadi baik bagi seseorang, bagi orang lain tidak baik karena dia punya kolesterol, misalnya, ya, Or, uh, dan lain-lain. Nah, ini perhatikan makanan, termasuk minuman, termasuk minuman dalam ini. Ya, minuman itu penting sekali, penting sekali. Uh, dalam Islam kita diajarkan tuh minum seteguk demi seteguk, tidak boleh langsung. Itu diajarkan. Ya. Makan dengan duduk, ya. Dan Nabi itu tidak pernah kenyang dua hari berturut-turut. Jadi Nabi sangat memperhatikan tidak hanya apa yang dimakan tapi porsinya. Ini pola hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan dan minuman, air putih itu bagus. Iya, kopi juga bagus sebenarnya. Itu ada ulama Syekh Ihsan Jampes. Itu punya kitab khusus yang berbicara tentang kopi. Irsyadul Ikhwan. Jadi kopi itu minumannya para wali kekasih Allah. Dengan minum kopi, para ulama itu sengaja minum kopi biar begadang. Tapi begadangnya bukan begadang yang konotasinya negatif. Begadangnya di sepertiga malam buat ibadah. Nah salahnya kita minum kopi habis itu main gaplek. Nah, ini yang keliru ya. Para wali Allah itu minum kopi biar bisa apa? Bangun sepertiga malam terakhir untuk ibadah. Biar kuat zikirnya. Ini Masya Allah. Nah setelah apa namanya pola makan yang kedua? Pola tidur, pola tidur uh, ini sunnah nabi yang paling enak, dan sayangnya sunnah nabi yang paling enak ini banyak yang umat nabi sendiri nggak percaya sama ini. Nabi itu, Anan nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Uh, nabi itu uh, karena ia namu nabi itu tidur di awal malam. Lalu kemudian summa yakumu akhirahu. Nabi bangun di ya sepertiga akhir malam. Nah, coba perhatikan, ini sunnah Nabi yang paling enak, Mas Ali. Tidurlah di awal malam, bangunlah di sepertiga akhir malam atau di akhir malam itu. Sunnah Nabi yang enak ini pun kadang-kadang kita nggak nurutin, apalagi disuruh sholat duha, tahajud, Salat wajib terlalu berat, ya. Bagi sebagian orang, mungkin nabi cuman nyuruh kita tidurlah di awal malam, bangun di sepertiga akhir malam. Itu pun, kadang-kadang kita nggak nurut, susah, ustadz, nggak bisa tidur. Nah padahal itu sunnah yang paling paling mudah, disuruh tidur supaya apa, supaya bisa bangun malam jadi jam bergadangnya itu dirubah jam bergadangnya itu dirubah kita suka apa namanya memutar fitrah jam biologis kita yang harusnya waktu tidur kita jadikan buat bangun jam tidur kita jadikan buat bangun nanti jam bangun kita jadikan buat tidur jadi nggak boleh itu misalnya tidur setelah subuh itu dilarang tidur ba'da asar. Gak boleh. Tidur sebelum isya. Nabi juga gak suka. Apa yang dimaksud tidur sebelum isya? Dua. Yang pertama tidur sebelum isya waktunya. Yang kedua tidur sebelum menjalankan sholat isya. Jadi itu gak disenangin sama sama Nabi. Iya. Sholat isya. Habis itu lakukan aktivitas sedikit pulang. Pulang kerja misalnya teman-teman dari kantor tidur. Itu sunnah. Supaya apa? biar bisa fit bangun. Ada satu lagi sebenarnya tidur kailulah ini juga disenangi oleh agama. Tidur yang ketika matahari tergelincir ada ada ulama yang menafsirkannya waktu sebelum waktu zuhur masuk ya atau waktu setelah sholat zuhur ah, tidur siang itu kailulah itu bagus sekali. Jadi orang yang eh, tahajud kiamul lail dia bangun di sepertiga akhir malam untuk mengganti waktu jam tidurnya itu uh, itu sunnah itu bagus sekali dia tidur di waktu siang tadi kailulah. jadi perhatikan tidur libasa Allah menjadikan malam itu sebagai libas libas itu pakaian penghangat tempat istirahat jadikan malam kita itu tempat istirahat maasha. dan dijadikan siang itu sebagai apa tempat mencari penghidupan cari duit, cari kerja, aktivitas ke kantor siang. Terus Ustadz bagaimana kalau saya ini seorang pekerja, saya supir malam, saya satpam, saya aparat keamanan. Ya, apa boleh buat? Hanya e, paling tidak jam tidur kita diganti tapi jangan ya, jangan lebih dari 8 jam, jangan kurang dari 6 jam. Itu penting sekali. Karena begini teman-teman, kalau kita begadang, nih Mas Ali, begadang itu bisa merusak fungsi liver. Jantung kita ini fungsinya satu, memompa darah, 7200 liter darah satu hari, tapi kalau liver itu fungsinya 500. Jadi organ yang paling sibuk dalam tubuh kita itu liver Jadi kalau kita begadang, fungsi livernya menurun. 500 fungsi liver menurun. menurun. Ah bahaya itu buat buat kita Makanya orang kena diabetes bukan karena faktor makanan saja, tapi karena faktor banyak begadang. Banyak lagi pola sehat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan makanan dan minuman, perhatikan pola tidur, berpuasa. Puasa itu sehat sekali mendetoks. Lalu yang keempat, mendetoks kolbu kita yang batin ini, bukan jantung ini tapi yang batin. Husnuzon, berprasangka baik, itu juga menyehatkan. Yang terakhir Uh, periksakan diri kita ini ya ke dokter sebelum terjadi sakit. Uh, jadi itu ikhtiar-ikhtiar yang bersifat lahiriah dan batiniah. Saya kira itu Mas Ali. Masya Allah, Masya Allah luar biasa ya. Dan Ali yakin siapapun yang apa namanya mendengarkan dan langsung mengamalkan ini insya Allah akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya badannya jadi sehat semuanya insya Allah ya dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita masuk ke dalam segmen tanya jawab Ustadz Ali ada pertanyaan dari media ya. sosial untuk guru, -guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dari Gaga 007. Ya. Ya. Kalau kita sudah ikhtiar jaga kesehatan tapi masih sakit e, kayak sekarang kena Covid misalnya. Jadi udah pakai masker, udah cuci tangan, udah jaga jarak. Nah, apakah itu kita memang belum maksimal atau gimana ya Ustadz katanya? Iya. Manusia itu kan disuruh sama agama untuk berikhtiar, berusaha. Terkadang kita ini suka nyalahin takdir, mengkambing hitamkan takdir. Repotnya kita ini mengkambing hitamkan takdir kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, mengalami sesuatu yang gak enak kita bilang udah takdir gua aneh. Padahal kita sehat juga takdir loh. Kita terhindar dari virus itu juga takdir, kena juga takdir. Tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau soal kena dan tidak kena, wah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu adalah hukum alam. Mau kenyang makan. Mau lepas dari dahaga minum. Tapi tidak selamanya orang untuk kenyang hanya lewat makan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasa wisol itu makanannya makanan ruhani dikasih makanan sama para malaikat untuk kenyang sunatullahnya, hukum alamnya makan. Tapi tidak semua orang untuk kenyang itu lewat makan. Ada dengan cara yang lain. Nah cara-cara yang di luar hukum alam ini namanya inayatullah. Disitulah peran doa itu. Jadi di samping ikhtiar usaha yang bersifat lahiriah. Ya, ada ikhtiar yang bersifat batiniah. Untuk menjemput pertolongan Allah itu. Inayatullah dan sunnatullah. Nah, itu ada, ada hukum alam ada maunya Allah. Maunya Allah itu inayatullah, pertolongan Allah. Masyiatullah. Disitulah peran doa di samping kita pakai masker. Lalu kemudian eh, jaga jarak, cuci tangan dan lain-lain. Jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin masjid. Iya jangan. Jangan tinggalin masjid. Kita ini acaranya juga di masjid ini. Jangan tinggalin. Yang ditinggalin itu eh, acara yang sifatnya kerumunan seremonial. Ditunda dulu. Tapi fungsi masjid sebagai sosial kemasyarakatan, tempat ibadah itu harus tetap, sholat lima waktu tetap. Tapi hal yang bersifat kerumunan, PHBI, CRCR -CR Islam, seremonial itu ditunda dulu. Jadi saya kira itu penting. Baik, Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya, waduh. Dan baik, nanti sesaat lagi kita akan membahas tentang mudahnya ibadah di masa pandemi. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.